ukuran layar 57 inch dengan chipset Snapdragon 439, Android 10, memori atau RAM 2GB, bulb 16GB ROM. Adapun kameranya 13MP, resolusi video yang dihasilkan sampai dengan 1080 pixel. Kapasitas baterai dengan kapasitas 3000 mAh ditambah fitur lainnya. Untuk harga Samsung A01 sendiri dibanderol dengan harga Rp1.249.000. Bagi Anda yang bisa minat, bisa langsung. Selanjutnya ada di Samsung A02 dengan layar 6,5 inch LCD IPS, chipset MediaTek, memori RAM 3GB per 32GB. Untuk kamera belakangnya 13MP plus kamera sensor 2MP. Untuk kamera depannya sendiri 5MP. Kapasitas baterai yang digunakan adalah 5000 mAh. Untuk berat sendiri di 206 gram. Untuk harga Samsung A02 ini dibanderol dengan harga Rp1.499.000. Sangat direkomendasikan bagi Anda yang mencari harga handphone di bawah 2 juta. Mungkin bisa menjadi daftar rekomendasi selanjutnya. Selanjutnya ada di Samsung A02s dengan layar 6,5 inch menggunakan chipset Snapdragon 450 GPU. A02s terbagi menjadi dua, yakni dua varian 3GB RAM dengan ROM 32GB dan varian 4GB RAM dengan kapasitas ROM 64GB. Kamera utama 13MP plus 2MP sensor kamera plus 2MP kamera makro. Kapasitas baterainya sendiri yakni 5000 mAh dengan bobot 196 gram. Untuk dua varian ini dibanderol dengan harga Rp1.799.000 dan Rp1.999.000. Lanjut berikutnya ada di Samsung A03s dengan layar LCD 6,5 inch chipset MediaTek Helio P35 12 nanometer, sistem Androidnya udah yang terbaru 11 dengan dukungan RAM 4GB, internal 64GB. Kamera tidak jauh berbeda dengan A02s. Untuk baterainya sendiri 5000 mAh dan kapasitas memori eksternal bisa ditambah dengan memori hingga 1TB. Dengan harga Rp1.799.000, A03s ini layak direkomendasikan untuk performanya. Harga resmi. Lanjut. Berikutnya ada di Samsung A12. Layar 6,5 inch dengan dukungan layar IPS HD Plus, chipset MediaTek Helio P35. Untuk A12 sendiri terdapat dua varian, antara lain 4GB RAM dengan 128GB ROM dan RAM 6GB dengan kapasitas ROM 128GB. Untuk kameranya sendiri sangat signifikan karena di sini sudah menggunakan 48 megapiksel plus 5 megapiksel dan tambahan dua sensor kamera lainnya masing-masing 2 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri yakni 8 megapiksel. Dan bobot 205 gram. Lanjut di A32 dengan chipset MediaTek Helio G80, kamera belakang 60 megapiksel.
64 MP dengan dukungan 8 MP plus 5 MP dan tambah 5 MP untuk sensor. Kamera depan sendiri sudah menggunakan 20 MP. Untuk ukuran layar sedikit lebih kecil, di sini menggunakan 64 inch dan kapasitas baterainya 5000 mAh. Sistem operasi Androidnya sudah terbaru. Untuk Android yang digunakan yakni Android 11. Samsung A32 sendiri terdapat dua varian, yakni varian 6128 dan 8128. Untuk masing-masing harganya sendiri yakni Rp3.599.000 dan Rp3.799.000. Lanjut untuk seri berikutnya yakni seri Samsung A52 dengan layar Super AMOLED 6,5 inch Qualcomm Snapdragon 720G. Sistem Android yang terbaru yakni 11, kamera belakang dengan 64 MP plus 12 MP plus tambahan 2 sensor kamera 5 MP untuk masing-masing. Kamera depan yakni 32 MP. Samsung A52 terdapat dua varian, yakni untuk yang varian 8128 dibanderol dengan harganya Rp4.999.000 dan untuk varian 8256 Rp5.399.000. Untuk kapasitas baterainya sendiri yakni 4500 mAh. Fitur yang tersemat di dalamnya yakni NFC plus sertifikasi IP68. Bobotnya sendiri lebih ringan yakni 189 gram. Untuk pilihan terdapat 5 pilihan warna yaitu black, violet, white, dan blue. Tidak juga itu, di seri yang lebih terbarunya yakni 5G di seri A52 yang akan tampil di bagian selanjutnya. Galaxy A52 5G. Ukuran layar 6,5 inch dengan Super AMOLED chipset 5G 8 nanometer. Untuk Androidnya sudah menggunakan Android terbaru yakni Android 11. Untuk internal hanya ada satu varian yakni 256 GB. Dan untuk HP ini beratnya cukup ringan dari seri sebelumnya A52. Untuk berat 189 gram dengan kamera depan 32 MP dan kamera belakang 64, tambahan sensor 12 MP dan dual 5 MP. Untuk baterainya sendiri di sini 4500 mAh dan dari seri sebelumnya. Pembeda yang paling signifikan dari A52 seri sebelumnya yaitu untuk jaringan 5G dan untuk prosesor di sini sudah menggunakan Snapdragon 750G 8 nanometer. Lanjut di seri berikutnya. Samsung Galaxy A52 dibandingkan dengan Galaxy A52, Samsung A52 berbeda dari segi kamera karena di sini untuk sensor telefotonya menggunakan 8 MP. Di bagian layar juga membedakan untuk dimensi layarnya 6,7 inch. Untuk spesifikasi Samsung Galaxy A72 menjadi salah satu seri yang terbaik karena dibanding dengan seri yang sebelumnya, Galaxy A72 ini berbeda. Untuk layar yang digunakan Super AMOLED, untuk refresh rate 90Hz, kamera utama 64 MP dan kamera selfie 32 MP. Fitur tambahan lain seperti NFC dan sertifikasi 68 sudah tersemat di dalamnya.
Untuk prosesornya sendiri menggunakan Snapdragon 720G. Lanjut di seri selanjutnya, Samsung Galaxy S21 Plus. Samsung S21 Plus dengan Android terbaru Android 11. Bagian belakang ponsel Samsung dilengkapi dengan lapisan matte. Memori internalnya tersedia dalam dua varian, yakni 128GB dan 256GB. Untuk prosesornya sendiri yakni prosesor Exynos 2105nm. Untuk varian warnanya tersedia Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Pink, dan Phantom Gold. Untuk S21 Plus di sini cukup banyak varian karena dia tersedia dalam 3 varian. Dari mulai dari 128, 256 dan terakhir 512. Untuk ukuran kameranya di sini 12 megapiksel dan kamera utama 64 megapiksel. Kapasitas baterai 4800 mAh dan sudah support penggunaan NFC dan jaringan 5G. Harga resminya di sini di harga 14.999. Paling menonjol dari seri S21 Ultra. Layar berlapis Corning Gorilla Glass Victus 5 AMOLED, refresh rate 120Hz. Untuk chipsetnya sendiri tidak beda jauh dengan S21 Plus. Di sini menggunakan Exynos 2100. Androidnya sendiri Android 11 dan tersedia dalam 3 varian. Varian pertama yang sangat variatif dimulai dari 128GB dan 16 internal 256GB. 16, 16, 16, 17, 999.000 dan 512 di 19.999. Oke, lanjut di seri berikutnya, yakni Samsung Note 20. Sama seperti Samsung Galaxy Note 20 Ultra, HP baru ini menggunakan chipset Exynos 990 yang dipergunakan dengan RAM 8GB, menggunakan memori internal. Untuk varian internalnya tersedia dalam 256 dan 512. Dengan OS Android, Android 10, 7nm, internal 256 dan 512, layar 6,7 inch dengan kamera sendiri yakni 12 megapiksel dan kamera depannya 10 megapiksel. Kapasitas baterainya di sini 4300 mAh. Tersedia dalam 3 warna yakni Mystic Green, Mystic Brown, dan Mystic Grey. Untuk harga Samsung Galaxy Note 20 ini dibanderol dengan harga Rp14.999.000. Lanjut ke seri berikutnya, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Galaxy Note 20 Ultra, layar dinamo AMOLED 6,9 inch dengan tampilan bentang Infinity O dengan bobot 208 gram. Chipset yang digunakan yaitu Exynos 9900. Galaxy Note 20 Ultra di sini tersedia dalam dua varian, yakni 12256 dan 12512. Untuk harganya sendiri yakni Rp17.999.000, 8256 dan 19.000.